Halo teman-teman Fima TCM, kembali berjumpa lagi di video saya kali ini yang akan bahas tentang alat pembalik plywood untuk ekspor ya. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel saya ini dengan cara subscribe dan like ya, biar channel ini semakin bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu alat pembalik yang digunakan di beberapa pabrik plywood nih teman-teman. Jadi alat ini adalah alat untuk membalik plywood yang horizontal menjadi vertikal tanpa menggunakan attachment forklift yang lumayan mahal. Nah, kalian bisa lihat di sini plywood yang horizontal ditaruh di alat tersebut dan operator akan menekan remote dari forklift. Secara otomatis alat ini akan membalik plywood tersebut menjadi vertikal. Nah, kalian bisa lihat. Nah, setelah jadi vertikal, plywood yang sudah siap tersebut akan dibawa ke tempat penataan sebelum nantinya akan dimasukkan ke dalam kontainer secara vertikal. Khusus untuk loading tak ya pak? Nah, mantap. Nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk palet plywood yang sudah siap dimasukkan ke alat pembalik plywood. Nah, dan operator dia akan memencet tombol remote dan alat pembalik plywood akan membalik plywood tersebut secara vertikal. Kalian bisa lihat di sini bagaimana alat plywood terbalik dengan mudah dengan hanya alat yang sederhana, dan untuk mengoperasikan hanya perlu cukup satu operator saja. Jika kalian berminat dengan alat ini, kalian bisa hubungi nomor di bawah ya guys. Lalu dukung channel Fima TCM dengan cara subscribe dan like ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.